Selamat siang sobat Wadah Berteman ya. Hari ini saya nggak mancing ya, tapi akan mencari umpan ya. Umpan untuk ikan wader, ikan genggehek atau ikan kepek, dan cenderung umum sih ya. Ini namanya laron kecil ya, atau di sini disebutnya otet. Nah, biasanya di pohon-pohon kayak gini nih. Di sini disebutnya hanjuang atau di pohon bambu juga ada ya. Nah, jalannya itu seperti ini, sob. Nah, ini persis kayak apa namanya, rayap ya, cuman agak kecil dia. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, rayapnya kecil sekali. Nah, ini. Nah, kelihatan pada jalannya. Nah, ini berarti alurnya kita cari ya. Wah, cepi kayaknya dapat. Ada, Pak. Tahu, urat. Wow, suatu banyak, bos. Ini kayaknya nih, udah nih. Nih, coba. Ada, Pak. Oh iya, betul. Ini kelihatan nih. Wow, mantap-mantap banget. Nah, ini sob, penampakannya sob. Wow, mantap. Wow. Ini di dalamnya banyak sob, ada keluar sob. Udah masukin dulu, bos. Wah, mantap sob. Kita lihat nih, kita ambil nih potongannya ini kayaknya nih. Oh, cipi dibuka lagi, Wak. Ada nggak potongan yang barusan ya? Ada dong. Bukan. Bukan ternyata, sob. Jadi nyarinya kita telusuri ya dari urat-urat yang kayak gini nih. Tapi jangan salah ya. Ada juga urat yang seperti itu tapi rayap ya. Biasanya rayapnya gede-gede. Wow. Wow, mantap. Ini rayapnya kecil-kecil, sob. Ini gacor banget untuk umpan. Kita dapat banyak nih, sob. Ini isinya banyak sekali. Ini bisa ribuan ya isinya satu koloni. Kalau kita kebetulan dapat koloninya yang banyak. Nah, ini di dalam lubang ini. Ini udah pasti di dalamnya banyak banget, sob. Masih ada, Pak Cepi? Masih. Nek, now udah lewat, Pak. Itu ekornya. Oh, masih ada. Tapi nggak banyak. Oh, mantap. Masih ada kayaknya nih, Pak. Oh, ini, Pak, nih. Tuh. Masih, Pak. Kayaknya itu deh, sob. Wow, mantap. Rezeki sob. Oke, ya itu saja mungkin ya untuk tutorial cara mencari laron kecil atau di sini disebut otet. Ya, biasanya dipakai untuk semua jenis ikan sungai ya, suka sama jenis umpan ini, dan itu sangat gacor sekali sob. Nah, caranya mencarinya itu tadi ya, dari pohon-pohon kayak gini nih. Kalau di sini sebutnya anjuang kalau di Sunda ya. Nggak tahu kalau di bahasa yang lain. Dan kalau nggak di pohon-pohon bambu ya, di rumpun-rumpun bambu. Kebetulan kita lewatnya ke sini, kita cari di sini. Wah, kayaknya ini juga ada nih sob. Pak Cepi, tolong dieksekusi Pak Cepi. Gue curiga nih Pak Cepi nih. Ini coba. Nah, ini kering nih. Suratnya soalnya banyak. Nah, suratnya sob. Hati-hati Pak Cepi. Ambil aja udah, potong-potong. Iya, potong-potong aja dulu, ada nggak? Ikan,
depan ya, Cang ya. Kedepannya. Belum. Wah, susah sih. Hancur coba. Ditelusuri. Belum berarti masih ada sarang yang lain. Saya udah di gitu tuh, buru-buru nyarinya di kebahkan tuh mama gitu. Wah, iya WCP ya. Curiga, eh. Ini kelihatan ya sob, tanahnya udah gede nih sob, membesar ya. Kita akan coba ambil. Ini masih ada, berarti ada sarangnya, ada dekat nih sob. Kami alat kami mah. Ini ya. Banyak sob ya. Mantap. Ya sob, sampai jumpa lagi ya, karena tidak dapat banyak ya. Kalau terlalu banyak juga sayang, nanti habis ya, buat kalau saya lagi butuh lagi buat mancing, ntar enggak ada lagi. Ini memang lapak favorit saya ya, kalau lewat sini pasti ngambil umpan tersebut, karena di sini memang potensi lokasinya lembab ya, dan dipenuhi oleh pohon-pohon anjuang.